Kembali lagi di garasi Abah Dede. Project kali ini membuat lengan ayun atau swing arm untuk motor ATV. Untuk desainnya sangat sederhana, menggunakan besi holo dengan ukuran 1 inci dan tebalnya 2 mili. Lalu untuk bushing armnya ini, saya menggunakan bushing dari sepeda motor Honda Super. Untuk shockbreaker-nya menggunakan shockbreaker motor Matic. Oke guys, gimana proses pembuatannya? Tonton videonya. Oke guys, ini sengaja tidak saya potong pas dulu, karena kalau sudah pas pada saat pengelasan ini kan terlalu dekat, nanti bibirnya akan kena las, jadi susah masuknya nanti. Daripada kita bersih-bersihin, mending kita potong belakangan.
untuk membuat lubang dudukan bearing, disesuaikan aja agar besi ini dan besi dudukan shoebreaker tidak kena dengan caker. Dan dudukan shoebreaker juga disesuaikan dengan shoebreaker yang kita gunakan, karena ukuran shoebreaker itu berbeda-beda. Oke guys, terima kasih buat yang sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat.